Hello guys, ketemu lagi di channel Keraton Basara Agung Sejagat. Dan kali ini kita akan memainkan game Shogun Empire kembali ya. Dan kali ini kita akan memakai klan Date ya. Dan kita akan membuat judul video yang berjudul Kekuatan Pasukan Samurai Klan Date. Klan Date ini adalah klan penguasa dari Provinsi Dewa ya. Sebelah bagian barat. Ini klan Tokugawa, ini klan Ashikaga, ini klan Azai. Ini klan Shimazu. Ini klan Takeda, terkenal dengan pasukan berkudanya. Dan ini klan Date. Bikin ya. この戦いで一族の名を轟かせろ。あの州を我々のものにするんだ。上杉に敗北を味わわせろ。勝利は我々の手に。前進。必ず。Hey guys, ini kita memakai pasukan samurai tombak klan Date ya, yang memiliki kemampuan sangat hebat dan luar biasa ya, tidak terkalahkan mereka. Oke. Kan tombaknya ini sangat kuat ya. Buat mereka musuh kita juga pas pasukan tombak, guys. Ada 8 unit sepertinya. Tembakan Date ya. Semarah tembakan Date sangat kuat. Susume. Mina koroshi tomarimashita. Shine. Sangat tepat sekali ya pasukan tembakan Date ya. Keren sekali ya pasukan tombak klan Date ya. Sepertinya pasukan kita banyak yang terbunuh ya. Tidak akan pernah bisa menang karena klan Date itu klan yang sangat kuat ya. Klan Date klan yang sangat kuat dan luar biasa. Yuk, pasukan tombak samurai kita pasti bisa menang ya.
をする。前進。Kamera panah. Kamera ini juga termasuk. Pasukan itu sudah hampir habis ya. Sangat kuat ya mereka. Akhirnya menang guys kita. Oke guys, kali ini kita memakai pasukan samurai Nodachi ya. Samurai Nodachi ini adalah samurai yang memakai katana ya. Samurai ini juga nggak kalah kuat dengan samurai tombak tadi. Oke, kita langsung saja mulai perangnya ya. Hadachi ini. Oke, langsung saja perangnya. Merajutan sini sangat kuat sekali guys. Mereka sangat aktif sekali ya samurainya ya. Sangat aktif sekali samurai. Rekaman data ini mereka sangat kuat guys. Mereka adalah pendekar-pendekar samurai. Sangat kuat. Dan mereka ada puluhan. Oke guys, sekarang kita selanjutnya pakai pasukan samurai panah ya. Pasukan samurai panah ini dia punya kelebihan yaitu bisa menyerang dari jarak jauh. Kita langsung saja mulai. Pasukan samurai. Kasih komarimasta. Zenshin.
Ya, pasukan samurai panah ini mereka sangat kuat sekali ya. Oke, selanjutnya kita pakai pasukan samurai katana ya. Pasukan samurai katana ini dia tuh punya kelebihan. Kelebihannya adalah dia tuh memiliki defense atau pertahanan yang kuat karena mereka ini memakai perisai dari kayu ya. Oke, langsung saja serang mereka. Kita serang lawan Hoshi. Kansa mereka tanah ini sangat kuat ya. Karena serangan mereka itu sangat berdamage sekali ya. Lan Hojo sudah keluar. Lan sudah keluar dari istana mereka. Nah, kita akan menyerbu mereka ya. Akan menyerbu di istana mereka atau di keraton mereka. Tering. Menang lagi guys. Oke guys, kita selanjutnya memakai pasukan samurai Naginata ya. Pasukan samurai Naginata ini adalah pasukan samurai yang paling kuat ya, karena selain senjata mereka yang mengerikan dan juga tajam, mereka ini juga memiliki kemampuan bela diri yang lebih tinggi dibandingkan pasukan samurai biasa. Mereka ini sangat kuat dan kemampuan bela diri mereka itu sangat hebat. Ini contohnya bela diri mereka. Ini. Naginata ini sangat kuat sekali. Lihat betapa ahlinya mereka dalam hal bela diri. Betapa ahlinya mereka dalam hal ilmu bela diri. Lihat beberapa pasukan dari musuh kita ada yang tewas. Lihat
pasukan dari musuh kita banyak yang tewas ya. Banyak yang tewas. Oh. Oke guys, kita menang. Apakah segmen terakhir ya? Oke guys, kali ini kita akan memakai pasukan samurai gabungan ya. Di sini ada pasukan samurai tombak, pasukan samurai pedang, pasukan samurai berperisai, pasukan samurai panah, dan yang terakhir yang paling kuat adalah pasukan samurai bilah naginata. Setiap pasukan samurai ini terdiri dari dua pasukan. Mereka itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Di sini kita perangnya menerapkan sistem anu ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Yoi. Itu persiapan. Yoi. Musuh dan besar. Pengaku dan besar. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ido suru. Mereka tunggal itu. Orang menyatukan Jepang itu Tommy Hidius, menyatukan Indonesia dengan Tati Gajah Mata. Zenshin! Hadachi! Yoi! Yokai! Kanarazu! Oke guys, kita sudahi dulu video kali ini. Saksikanlah video dari Keraton Basara Agung Sejagat yang selanjutnya. Goodbye.